Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Iris Vlog. Nah, di vlog kali ini aku lagi bareng sama Bapak Ibu Fakultas Teknik untuk melakukan acara yang sungguh istimewa. Acara apa sih? Ya, acara pembubaran panitia gitu. Karena kan kemarin kita habis UAS ya, ujian akhir semester. Jadi gak afdol rasanya kalau kegiatannya tidak ditutup dengan acara makan-makan. Nah, di sini kita lagi ada di Tanjung Riau. Nah, lihat deh, di sini adalah perkampungan Melayu ya yang ada di Kota Batam. Jadi kalau teman-teman mau berburu view, mau berburu seafood, nah bisa banget datang ke Tanjung Riau. Nah, di sini kita udah nyampe di Sania Seafood dan disambut oleh makhluk kecil. Ya ampun, malu-malu gitu ya, ada monyet kecil nih yang nyambut di sini pakai outfit yang sungguh cantik, outfit warna biru dengan rok kembang-kembangnya. Kamu cantik sekali. Dan kita sapa-sapa dulu. Hai ya, tapi kayaknya dia takut ya sama kita. Dan kita udah nyampe di Sania Seafood ini atas nama Pak Pamor. Ya, salah ketik lagi, typo nih orangnya. Pak Pamor masa nulisnya. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap diladeni ya di sini, tetap dijamu di sini karena kita bayar. Nggak sih, Papa Mor yang bayar. Dan ini adalah view-nya. View di sini kalau misalnya nggak mendung atau nggak hujan, ini bakal kelihatan. Di situ ada sekupang kayaknya, dan di sisi lainnya ada Singapura. Dan ini makanan kita udah nyampe. Makanan kita banyak sekali ya. Ada, jujur aku lupa banget ini namanya apa. Tapi pastinya di sini banyak seafood lah ya, ada ikan. Oh iya, ini namanya gonggong. Ini yang lagi dimakan sama Pak Pamor, dekan Fakultas Teknik, adalah gonggong. Dan kita lagi dikasih tahu tutorial makan gonggong. Ya, jadi dicoet sedikit, abis itu ditarik, dicelup-celup ke sambelnya dan dihap. Mantap. Enak banget sih ini rasanya. Nah, terus banyak lagi nih makanan, dan Bapak Ibu di sini juga sudah mulai menikmati ya hidangannya, dan aku juga tidak mau kelewatan. Aku langsung makan juga pakai nasi, jangan lupa sama kangkung dan ini apa namanya? Aku lupa. Astagfirullahaladzim, tadi aku lupa nama gonggong. Sekarang aku lupa itu apa namanya. Sotong, ya sotong. Tadi udah makan sotong dan ini lanjut makan kepiting. Ya ini enak banget sih, pakai bumbu lada hitam. Pakai nambah lagi nasinya. Nyari-nyari lagi nih, apalagi yang bisa aku santap. Ya kayaknya ini aku harus menghabiskan kepitingnya, kepitingnya. Dan tadi masih penuh ya mejanya, sekarang sudah hampir raup kami makan. Ya karena emang enak banget seafood itu. Aduh ya Allah, walaupun kolesterol jadinya tinggi ya, tapi enak mau gimana dong. Nah ini muka-muka bahagia Bapak Ibu sudah makan. Dan ini ada Papa Mor, silahkan Bapak dibayar ya, karena kita hari ini ditraktir oleh Pak Pamor, alhamdulillahnya. Karena ya ini adalah momen pembubaran panitia ya guys ya. Jadi semuanya ditanggung oleh Fakultas Teknik Unrika. Ya abis itu ya ampun, aku ngelihat di sini ada monyet besar dan kayaknya dia lagi stres tuh. Aduh, kasihan ya. Apa kedinginan, apa stres, apa gimana? Karena beberapa hari belakangan ini Batam memang lagi dingin-dingin ya sih. Ya itu di situ ada sekupang, view sekupang kayaknya. Nah ini view laut gitu. Nah ini banyak kapal-kapal. Lalu di sebelah sana itu harusnya view Singapura sih, tapi nggak kelihatan ya. Tapi ada Marina Bay-nya sedikit lah ya yang kelihatan. Nah abis dari sini kita mau lanjut pulang, tapi sebelum pulang kita nggak afdol rasanya kalau nggak foto-foto dulu ya. Kita wifi, wifi ya, wifi.
Abis itu kita minta fotoin sama mbak-mbaknya. Dan di sini enak sih makanannya. Makanannya enak, apalagi tadi kepiting saus lada hitamnya itu enak, kayak enggak saus lada hitam pada umumnya gitu ya, yang sasetan gitu, enggak yang kayak gitu, yang kemasan gitu, enggak yang kayak kemasan gitu, tapi enak. Pastinya itu racikannya sungguh spesial. Dan ini tadi kayaknya lagi surut ya. Tadi ada air di sini tapi sekarang sudah tidak ada, berarti lagi surut. Dan ini harus jalan penuh hati-hati sih, karena kita akan ada berlawanan dengan motor, orang yang berlalang. Tapi di situ emang vibes-nya tuh Melayu abis. Dan ini kita udah nyampe di kampus lagi, kita udah pulang. Dan segitu aja video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!